Selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa kembali lewat renungan harian Toraya edisi Jumat 21 Juli 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih senantiasa kami panjatkan kepada-Mu atas hari baru yang masih diperkenankan bagi kami semua. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Melandasi aktivitas kami hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 136 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan merenungkan melalui tema Ia tukamasokananna tang tileluk selakona. Kasih setianya selama-lamanya. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah membuat slogan yang tetap diingat sampai sekarang, yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah itu penting karena dari sejarahlah kita belajar banyak hal sekaligus bisa menjadi acuan dalam menata kehidupan kita seterusnya. Pembacaan kita hari ini adalah bagian dari seluruh pasal 136 yang berisi ajakan dan seruan untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya selama-lamanya. Pada setiap ayat sepanjang Mazmur ini selalu diakhiri dengan pernyataan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian yang diulang pada setiap ayat ini bukan tanpa makna, tetapi justru menjadi inti nyanyian dalam Mazmur ini. Dia adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, serta yang menciptakan langit dan bumi. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Setelah pengakuan itu dilanjutkan dalam pembacaan kita pada ayat 7 sampai 12, yang juga berisi pernyataan iman bahwa Allah jugalah yang menciptakan benda-benda penerang itu, yaitu matahari untuk menguasai siang dan bulan serta bintang untuk menguasai malam. Artinya tidak ada waktu yang tidak ada dalam kendali Tuhan. Bumi dan segala isinya serta matahari, bulan dan bintang-bintang adalah ciptaan Tuhan. Karena itu tidak boleh disembah selain Allah. Di samping itu, pemazmur juga mengungkapkan salah satu wujud kasih-Nya bagi umat-Nya, yaitu bahwa Dialah yang membawa umat Israel keluar dari Mesir dengan tangan-Nya yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Melalui pembacaan kita hari ini, kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya tidak berkesudahan dalam sepanjang sejarah dunia ini, secara khusus dalam sejarah hidup kita
baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Mengakhiri rehat edisi Jumat 21 Juli 2023, mari kita berdoa. Yang syukur tak pernah berhenti kami sampaikan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa buat setiap aktivitas yang akan kami lalui hari ini, ya Tuhan memberkati. Mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Biarlah semua yang kami lakukan dalam kendali Tuhan semata-mata. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami, agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepada Bapa di sorga. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.